tawuran antar kelompok. Di mana tawuran antar kelompok ini pada terjadi pada tanggal 11 Agustus malam hari, di mana mereka berkumpul antar kelompok kedua belah pihak saling menyerang. Terjadilah ada korban, di mana korban ada dua orang, yaitu satu lengannya telapak tangannya putus, yang satu lagi jarinya putus. Pelakunya satu ketangkap dan sampai saat ini satu masih dalam pencarian atau DPO. Dan pelakunya sudah diamankan 5 orang. Dan saat ini dalam penyelidikan. Pasal 70 dan ancaman hukuman 9 tahun.